بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصدرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama bang, pertamanya mesti kita panjatkan setinggi pujian syukur kita kepada Allah SWT pada tengah hari ini, sementara menantikan masuknya waktu solat pada zuhur. Kita mulakan terlebih dahulu dengan kuliah zuhur kita, membicarakan isi kandungan kitab Fiqh Manhaji jilid 2 berkaitan dengan ibadah puasa di dalam bab rukun-rukun puasa. Perkara yang kita bincangkan iaitu berkaitan dengan rukun puasa yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara membatalkan puasa. Perkara yang kelima iaitu al-istimna'. Al-istimna' ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya, ataupun dengan menggunakan tangan. Jadi itu nama istimna'. Apa sahaja cara lah, pakai vibrator ke, pakai bantal ke, yang sendirilah. Kalau isteri, suami buat atau bukan istimna'. Suami pula isteri yang tolong buat atau bukan istimna'. Istimna' ni sendirilah. Sendiri yang buat menggunakan apa cara ataupun menggunakan tangan, sebab dia disebut dalam kitab ni. Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya, maka batal puasanya. Kalau dia sengaja buat, maka batal lah. Dia sengaja buat, memang dia sengaja. Tetapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Contohnya siang-siang pergi tengok pula benda pelik-pelik, gusti lembut yang pelik-pelik, tiba-tiba ngigil lah boy, manjut, misalnya kata itu tak batal sebab di luar kawalan dia. Dia ni jenis tak boleh. Kalau belum kahwin, wajib kahwin lah. Kalau dah kahwin, suami kalau dah kahwin, dah berkahwin, kena kahwin lagi lah. Tak cukup satu, minta maaf kat Jadi kalau terjadi begitu, maka tidak batal.
ko se ba di luar kawalan ni kan disengaja. Dengan ini dimakruhkan dengan karahah tahrim, karah makruh yang hampir kepada haram, bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya, sama lelaki ataupun wanita, kerana ia mendedahkannya kepada merosakkan pusuk. Lagi-lagi kalau yang baru kahwin, yang baru bernikah sebulan, dua bulan. Jadi makruh suami isteri bercium pada siang Ramadan kerana boleh menaikkan syahwat. Mungkin berlaku istimna atau berlaku jima. Yang lebih bahayanya jima kan? Kalau jima batal puasa, si suami kena kafarah puasa 2 bulan butut-butut. Naya suami ya. Yang isteri tak naya lah, dia batal puasa lah, ganti dia puasa. Suami yang naya sebab dah lah puasa batal kena ganti, kena kafarah pula 2 bulan puasa, 2 bulan puasa berturut-turut yang dia kena jaga lah. Menangi orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merosakkan puasanya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW telah mencium aku sewaktu baginda berpuasa. Siapakah kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Daripada sinilah ini ulama-ulama tasawuf berpandangan bahawa nafsu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ialah nafsu kamil, nafsu yang sempurna. Itu dia, itu pandangan ulama tasawuf. Apa kata pengarang-pengarang kitab ni? Para ulama berkata maksud kata-kata Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada bercium, dan jangan menyangka bahawa diri kamu adalah seperti Nabi SAW yang boleh melakukannya. Ini kerana baginda mampu menguasai dirinya, dapat dijamin apabila baginda mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya, sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu. Serupa juga macam kisah Nabi SAW mencium Aisyah, kemudian Nabi SAW terus mengerjakan solat. Jadi ada yang pandai-pandai mengatakan bersentuh suami menyentuh isteri tak batal, tak batal wuduk. Dalilnya ini. Sedangkan keadaan Nabi berbeza. Diistimbatkan oleh ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahawa itu khusus untuk Nabi sahaja. Nabi SAW sahaja. Untuk kita orang awam tak boleh pakai itu. Untuk kita orang awam, persentuhan walaupun dengan isteri akan membatalkan wuduk, kerana persentuhan itu boleh menaikkan syahwat. Kalau dengan isteri, kalau dengan perempuan, apa-apa perempuan pun akan membatalkan wuduk. Ini kerana mengikut cerita kesana Imam Syafi'i mendapat keputusan fatwa ini berdasarkan kisah beliau melihat seekor keldai yang berada di tepi sungai memakan daun-daun yang berguguran dari sebatang pokok. Habis semua dimakan, yang dah kering, yang bau jatuh, yang dah nak mula kuning, habis semua diragut. Di situlah Imam Syafi'i kita mendapat istimbat bahawa aula mastum nisa itu ialah apa saja sentuhan antara lelaki dengan perempuan. Kalau bersentuh je batal wudu. Daripada situ cumanya dalam kes ketika bertawaf tu dia ada perbincangan lanjut. Tu ada perbincangan itu, kita akan lihat nanti insya-Allah kalau panjang umur kita akan lihat dalam berkaitan dengan haji. Perbahasan tentang haji kita akan bincang benda tu nanti insya-Allah Baik. Perkara yang keenam, haid dan nifas. Haid dan nifas merupakan uzuran yang menghalang sahnya puasa. Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian daripada siang, maka batallah puasanya. Dia wajib mengqada puasa hari tersebut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang wanita, dan baginda telah ditanya tentang sebab kurangnya agama bagi wanita. Baginda SAW menjawab, bukankah apabila dia sedang haid dia tidak semayang dan puasa? Bukan kurangnya agama, maksudnya kurangnya amalan agama.
bukan kurang penghayatan agama tak eh. Tu kita kena faham tu. Kalau kita baca kitab tak berguru, jadilah pahaman kita macam tadi. Oh, ustaz kesian kami ni, ustaz ya, kenapa kami ni agama kurang? Orang perempuan lah. Kalau di syarah, baru kita faham. Maksud kurangnya agama bukan kurangnya penghayatan agama, kurangnya amalan agama. Maka Nabi SAW menjawab, bukankah perempuan ni bila dia haid dia tak puas semayang 5x7 berapa? 35 waktu tak semayang. Dah semayang sunat pun tak lewat. Puasa pun tak boleh. Yang baca Quran pun tak boleh. Yang boleh hanya berzikir. Itu yang boleh. Zikir boleh. Baca Quran daripada mushaf tak boleh. Baca Quran daripada hafalan dibolehkan. Itu pandangan ulama yang sudah ada muzakarah, bincang-bincang. Untuk maslahat para penghafal Al-Quran yang wanita. Hafizah. Anak perempuan kita masuk matlafiz perempuan. Ada di Perak ni ada dua tempat. Di Tapah satu, ada lagi satu di Kerian kalau tak salah saya. Itu memang khas matlafiz tu perempuan ni semua. Habis dia nak ulang hafalan ni, kalau dia uzur dia nak ulang hafalan ni macam mana? Tak boleh. Kalau dia ambil hukum asal. Maka di muzakarahkan yang boleh boleh dia ulang hafalan dia, tapi yang dia ingat sahaja dan diniatkan sebagai zikrullah. Itu anak baca daripada mushaf tak boleh. Kalau dia nak baca juga kena ambil daripada terjemahan Al-Quran. Benda tu tadi bincang Wallahu'alam. Akhir sekali yang ketujuh, gila dan murtad. Gila dan murtad merupakan penghalang daripada sahnya puasa kerana orang yang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian dan kelayakan untuk beribadah. Mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya sah bermula dari terbit fajar sehingga matahari betul-betul tenggelam. Sebenarnya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sakan fajar belum terbit, tapi selepas melakukannya sakan jalan meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya dia tidak makan, minum dan lain-lain. Seperti orang yang berpuasa sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga dikenaki supaya mengqadha puasa tadi. Begitu juga apabila seseorang berbuka pada akhir siang pada waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam. Kerana terbukti bahawa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan dia wajib mengqadhanya. Dia kan dah masuk waktu, punya belum masuk. Yang dia pun makan, tengok dah gelap ni. Dia pun buka puasa tengah-tengah buka orang baru azan. Contohnya masjid sebelah bawa azan, bukan TV bawa azan. TV bawa azan tu tak boleh nak pakai sangat. Buat waktu tak sama. Masjid sebelah bawa azan, surau taman bawa azan. Allah. Dengan sangkaan, maka batal puasa dia. Jadi dia kena ganti balik. Kena ganti. Ataupun kalau melakukan perkara-perkara tadi. Contohnya macam berjima. Ni rajin ni lepas sahur ni. Ada lagi 10 minit. Dia pun pump in pump out lah. Tengok-tengok dah selesai. Dah inzal dengan izin, dengan dah inzal baru pesan matahari dah masuk, batal lah puasa ni. Tapi dia wajib menahan diri dia daripada makan dan minum seperti orang lain, tapi tak kira puasa. Jangan pula dia bagus ni, tak puasa ini kita makan, kita breakfast lah, jom pergi kedai kopitiam kat Pekan baru. Selamanya ngok-ngap cari tempat tersorok sikit. Contoh. Nasib tak baik pengurus sejaib tangkap pula. Tanya yang pula, saya tak puasa, macam mana boleh tak puasa? Peguam tanya, ni penat waraya tanya, macam mana boleh tak puasa? Saya selepas sahur projek dengan isteri saya. Dah selesai insan rupanya dah habis dah, masuk dah subuh. Jadi saya dengan isteri saya kata, tak puasa kita hari ni bang. Kami pun pakat-pakat pergi kedai kopitiam lah, sarapan pukul 7:30. Nak je cerita dia orang tangkap pula saya. Contoh. Kan.
Pengurusan jahit tangkap pula. Kalau dia jadi cerita, panggil tuan operasi pula. Tangkap pula kami. Misalnya kata. Jadi kami tak puasa. Dia lupa bahawa dalam elemen jahit syariah ada satu kesalahan. Iaitu tidak menghormati bulan Ramadan. Walaupun tak puasa, wajib menahan diri dia daripada makan dan minum secara terbuka. Nak tapau-tapau lah. Nak tapau pun tak boleh sebenar. Kalau paling-paling tidak pun, apa yang ada di rumah lah. Kalau tak ada apa di rumah, macam mana nak buat? Tak ada apa di rumah, satu makanan pun tak ada. Pergi 7-Eleven, beli roti buat balik, makan. Beli roti, beli tuna tu. Tuna dalam tin tu, bawa pergi makan. Di rumah. Jangan makan di kedai. Walaupun kedai bukan Islam pun. Kalau pengusaha jahit tangkap, boleh kita dikenakan. Kita dikira walaupun kesalahan. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi kita habis membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat puasa. InsyaAllah pada pula kita akan datang, kita akan sambung dengan tajuk yang berikut. Bab yang berikut itu ada adab puasa dan perkara yang makruhkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.